Alright, yo, hello, what's up guys? Balik lagi sama gue, Laudevian, di sini. Kita hari ini bakalan react lagi ke sebuah game trailer ya. Ya, kemarin itu gue liat di reaksi kalian untuk game trailer yang gue react, ternyata kalian cukup suka sama game kayak gini ya, sama konten kayak gini, karena isinya kalian juga dapat informasi yang baru. So ya, yeah. Dan gue akhirnya ngerti kalian juga senang-senang sama informasi-informasi macam gini. Dan sekarang gue bakalan nge-react lagi ke sebuah trailer dari game yang udah gue tunggu-tunggu juga. Dan ini pasti bakalan gue mainin di channel gue ya. So, buat kalian yang nunggu ini game juga, kalian bisa langsung subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng yang ada di sebelahnya itu ya. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini teman-teman kalian. Siapa tahu kalian punya teman yang sama-sama nungguin soal game ini. Dan ya, gue masih belum tahu ini dirilisnya tanggal berapa nanti ya. Tapi yang jelas katanya mereka bakal rilis tahun 2019 ini. Dan ini adalah Dying Light 2 ya. Gue dari tadi belum nyebut nama game. Ini Dying Light 2. Ini sebenarnya gue emang udah nonton trailer sih. Jadi, tapi ya kita nonton lagi aja. Dan sebenarnya gue juga cukup suka sama konsepnya ya. Gue udah tahu sedikit. Tapi ya, yaudah, kita bakal nonton aja langsung ya. Ya, Dying Light 2 Official Trailer 2019 E3 2018 Game HD. Ya, kita lihat aja langsung. Nothing permanent except change. Ya, tidak ada yang permanen kecuali perubahan, karena hanya perubahan itu yang permanen. Ada iklan gitu. 16 years since the fall. 16 years since the fall. And we are the worms. We burrow in it. Ini kayak cerita 16 tahun setelah kejadian Dying Light sebelumnya ya. To preserve ourselves from the terrors of the night and the horrors of the day. Terrors of the night, horrors of the day. Teror di malam hari, horror di pagi hari. Anyone who dares to steal food will be hanged and their bodies will be exposed. Jadi sini saya udah kiamat banget ya, semua resource makanan itu udah rendah banget stoknya. Sistem parkournya masih ada aja ya. Waduh. Wow, that looks cool. And these choices we take to survive will create the world. Choices we take to survive will create the world. Tuh kan, your choices, your world. Pilihanmu, duniamu. Keren. Good night and good luck. Ya, yeah, good night and good luck itu sama kayak yang di kata-kata di Dying Light sebelumnya. Dying Light 2 was also gameplay world premiere. Kita masih nggak tahu premiere kapan. Gue juga pengen lihat sih banget-banget ya. Mungkin kalau sampai nanti mereka premiere, gue bakalan react juga ke itu. Ini masih ada lanjutannya ya. Masih sekitar 3 menit lagi. Ya, jadi buat kalian yang belum tahu, Dying Light ini kita udah pernah main di channel, di deskripsi kalian bisa lihat di playlist saya Dying Light, tapi masih Dying Light yang pertama. Ini sebuah game survival horror zombie, yaitu yang agak lebih berfokus sama parkour dan melee ya. Jadi dia bukan sistem tembak-tembakan kayak World War Z ataupun Left 4 Dead gitu, bukan ya. Dying Light 2 features a functioning ecosystem that reacts on multiple levels to the things you do and the choices you make. In the example we're about to show you, our protagonist undertakes a mission for the Peacekeepers, one of the many factions active in the city. Jadi di sini kita ada mission-missionnya ya. Two survivors who are controlling and hoarding a water supply. Are you going to insult us with another final offer? Let's say you choose to carry out the Peacekeepers' orders, one way or another. Stay back! Jadi cerita kita milih kalau seandainya kita ngebunuh orang-orang ini. As access to the water supply has allowed the peacekeepers to bring stability and develop the area. Ya, orang-orang yang tadi yang kita barusan bunuh itu ceritanya adalah orang yang mau ngejual air pada saat dunia kiamat seperti itu secara ilegal ya. Raises their morale and allows you to replenish your energy on the go. But there's a cost to this. The PKs have a rigid approach to law and order. So while the streets may be safer, it's only safe for those who side with them. So if you get on their bad side, now let's return. Ya guys, jadi ceritanya yang barusan kalian lihat itu adalah kalau seandainya kita memilih untuk side apa sih, berpihak kepada peacekeepers, yaitu penjaga perdamaian atau bisa dibilang kayak polisinya mereka lah ya. Polisinya mereka itu nyuruh kita untuk ngamanin stok air yang dijaga oleh black market.
pedagang gelap lah istilahnya ya. Yang niatnya mereka itu pedagang gelap yang tadi kita bunuh di awal-awal itu mereka mau jual air secara ilegal ya. Jadi stok air itu mereka monopoli dan mereka jual secara ilegal. Tapi kalau sendiri kita bunuh mereka, stok air bakal ada di mana-mana. Cuman masalahnya adalah peacekeepers kita itu, polisi kita itu akan ya, akan ngebunuh siapapun orang yang tidak setuju dengan mereka. Jadi bakalan ada rusuh meskipun aman. Bakal ada rusuh ya, rusuh-rusuh politik, gue gak tahu gimana maksudnya. Walaupun secara garis besar lebih aman ya untuk survival dari zombinya. Ya, kita lanjutin untuk yang selanjutnya ya. Kalau seandainya kita milih untuk kalau seandainya kita bertim untuk menjual air di black market ya. With water being a precious currency, it brings you access to new resources and trade. But this karena air itu, jadi sih kalau seandainya kalian lihat ya di sini karena air itu jadi sangat-sangat langka akibat kita menjual di black market, kita bakal lebih murah untuk beli-beli hal-hal yang lain, tapi air itu menjadi sebuah mata uang jadinya ya, dan itu menjadi sebuah kelangkaan yang kita sendiri nggak bisa hindarin. Center attracts the worst type of people to the area. Ya kan? Dan kepemilikan air itu malah bakal ya, bakal narik orang-orang jahat untuk rampok. Dan katanya ini hanya satu dari ratusan pilihan yang bakalan muncul. Jadi mereka bilang setiap player itu bakal mengalami hal yang berbeda. At night, well, things tend to get a lot darker. Yap. Jadi Dying Light 2 ini terkenal dengan kawasan daya malam-malam zombie itu jadi ganas ya. Dying Light 2. Watch also announcement trailer. Aduh, gue pengen banget mainin game ini ya guys. Ya, jadi itu keren banget sih. Menurut gue keren banget sih. Karena jarang, bahkan belum ada sih menurut gue ya. Apa game zombie survival kayak gini yang story-nya panjang, seru, tapi ada pilihan itunya. Jadi konten kita untuk game ini, saking banyaknya sih, gue yakin gue gak akan bikin konten video satu-satu ya, karena bakal lama banget, dan gue yakin kalaupun Mia Ok atau gamer-gamer YouTuber lain main game ini, gue yakin konten kita bakal beda-beda semua. Jadi gue bener-bener hype banget untuk game ini sih ya. Jadi kalau seandainya pun ada YouTuber lain bikin konten, ataupun misalnya Mia Ok atau Jumers atau siapapun, ya pokoknya YouTuber-YouTuber gamer casual yang udah gede lah ya namanya ya, mainin game ini, konten kita bakalan beda semua guys. Jadi gue bakalan nunggu banget ini game. Jadi buat kalian yang penasaran sama ini game, kalian bisa subscribe karena kita bakalan mainin game ini nanti ya guys. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini teman-teman kalian, and I'll see you in the next game trailer. Thank you for watching, happy gaming and bye-bye.